Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Begitu cemasnya mereka ya Bisa jadi sekarang ini pemirsa Jokowi berada di kabin pesawat Dalam penerbangan pulang ke tanah air ya Mungkin belum tiba begitu ya Tetapi jagat internet Wah X gitu ya Ramenya bukan main ya tentang Jokowi ini ya ini misalnya dari Enal Mapirewa ya saat Bapak Presiden Jokowi tiba di tanah air Bapak jangan kaget ketika hampir sejagat raya dalam waktu seminggu ini menyindir, menyalahkan, memusuhi, menyerang keluarga, mencaci Bapak. Bahkan serangan dengan narasi dinasti kekuasaan atau rakus akan kekuasaan semua ditujukan ke Bapak. Kalau Gibran dianggapnya sudah menjadi cawapresnya Prabowo, keluarga Jokowi dibagi-bagi saja. Ya, Jokowi yang masih PDI kampanye untuk Ganjar, ya. Kaisang yang sudah PSI dan mendukung kelihatannya kampanye untuk Gibran, ya macam-macam pemirsa bahkan ada yang mengatakan gini ya <laughs> uh, bukan baik kalau sampai PS Gibran deklarasi ya dan Jokowi masih di luar negeri ya gua pastikan Jokowi akan dikudeta ini kata negeri seterah ya ini rame sekali uh, tweetnya itu Gak usah karena keluluasaan negara ada di tangan pejabat presiden, bukan di tangan Jokowi. Tinggal dia suruh imigrasi cekal Jokowi, kelar dah ya. <laughs> ya itu artinya walaupun sesingkat ini, Ma'ruf Amin bisa jadi presiden ya. Nah ada lagi komentarnya dari negeri seterah ini pemirsa yang marah mantan Cebong yang sekarang jadi pendukung si bokep ya panduin jokowi yang setia mah malah dukung uh, langkah jokowi melawan kesewenangan megawati wah macem-macem lah ya ungkapan-ungkapan uh, yang ditujukan kepada jokowi memang uh, terbelah pemirsa dari sana ini ya seiring dengan semakin uh, mepetnya waktu ya. Semakin mepetnya waktu Jokowi itu uh, harus menentukan sikap dan tidak mungkin berada dalam dua kaki itu sangat tidak mungkin ya kalau dia mendukung Prabowo ya dan Erick Thohir apalagi kalau mendukung Prabowo dan uh, anaknya Gibran pasti berseberangan dengan PDIP karena dia uh, kader terbaik PDIP katanya gitu. Nah, masa sih kader terbaik ini klaimnya orang PDIP ya? Klaimnya kader terbaik PDIP kok malah uh, mendukung capres yang diusung oleh partai lain sementara PDIP ngusung capresnya sendiri, Ganjar Pranowo sama Mahfud MD. Ini menjadi persoalan yang sangat pelik gitu ya. Sisi lain, sisi lain pemirsa. Kalau sampai tiba-tiba Jokowi itu datang ke tanah air tiba kemudian membuat pernyataan saya akan setia dan tegak lurus kepada uh, ketua umum Megawati sebagai petugas partai ya maka horek itu koalisi Indonesia maju itu ya uh, Prabowo mungkin uring-uringan nggak karu-karuan dan bisa jadi nggak nyapreskan diri dan itu, Uh, habis <laughs> inilah persoalan-persoalan yang tampaknya sangat berat ya dihadapi oleh kubu Indonesia maju ya kita tahu katanya malam ini mereka berkumpul dan tampaknya belum ada keputusan apapun berkenaan dengan menguat nanam, menguatnya nama Gibran dan sebaliknya juga ya sebaliknya juga gitu ya? Uh, Gibran dianggap oleh para ini sudah masuk ke dalam kubu uh, siapa ini uh, Prabowo itu. Ini pemirsa problem yang sebetulnya nggak bagus ya. Ketika orang itu tidak punya penderian politik dan pen penderiannya itu mengambang di atas kepentingannya. Ya Jargon yang mengatakan bahwa tidak ada teman yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan ya bukan bukan temen ya ini sebetulnya jargon yang tidak bagus ya saya kasih tahu lah seluruh politisi di Indonesia tidak begitu berpolitik itu ya ya ini seperti Yusril kan pagi dele sore tempe Dele lagi tempe lagi kan begitu berkenaan dengan apa namanya? Keputusan MK itu kan muter aja, bolak-balik ada cacat hukum, ada ini penyelundupan hukum, tapi tiba-tiba mengatakan, "Oh, ini KPU harus segera menerima ini hasil keputusan MK. Akhirnya, apa pemirsa komentar dari semua, uh, terhadap pendapatnya dirinya itu membuat nama Yusril itu kayak enggak ada apa-apanya ya, kasihan juga." seorang profesor digitukan saya nggak tega menyebut komentar-komentarnya terhadap Yusril terhadap pernyataannya yang terakhir itu KPU harus terima keputusan MK itu ya silahkan uh, pemirsa lihat sendiri di tweet itu banyak nah di sini memang menjadi persoalan yang sangat serius ya bahwa ketika politik itu tidak ada nilai-nilai tidak ada moral yang ada adalah kepentingan itu sebetulnya memamerkan kebodohan, keculasan yang membuat rakyat itu muak, muak ya. Karena rakyat ini sebetulnya butuh teladan dari pemimpinnya, tapi pemimpin tidak menunjukkan teladannya, tetapi menunjukkan apa ya pamer kepentingan yang membuat otaknya itu menjadi lebih bodoh lagi. Jadinya itu seperti itu. Inilah politik yang ada, sehingga orang muter-muter, muter-muter, muter yang dikejar kepentingannya. Jadi, jargon kepentingan politik, ya, tidak ada kawan yang abadi, yang ada ke adalah kepentingan abadi. Itu sebetulnya jorok kalau orang itu ngerti tentang nilai-nilai hidup, ya. Walaupun mungkin orang ngeles juga, kan, kepentinganku adalah mempertahankan nilai-nilai hidup. Tapi pada umumnya yang dimaksud kepentingan di sini adalah kekuasaan secara praktis itu, bukan integritas moral, apalagi yang dulu pernah ada istilahnya high politik, ya politik dengan standar moral yang tinggi. Ya inilah, nggak tahu kita tunggu jam-jam terakhir ini akan seperti apa yang terjadi. Yang jelas datangnya Jokowi mungkin nggak sempat nyeleh ke bokong, dia akan mendapatkan banyak sekali laporan berkenaan dengan perkembangan tentang keluarganya, tentang Gibran, tentang Kim, tentang bagaimana PDIP, dan seterusnya. Bila Taufik wal Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.